Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi bersama tukang pangondur. Nah, ini ada Ndorit lur. Ndorit. Mal, tahu nggak artinya Ndorit mal? Ndorit. Ndorit ini gabungan dari bendo dan arit. Jadi Ndorit. Nah, seperti ini bentuknya. Pesanan dari saudara yang ada di Grobogan dan ini sudah menunggu hampir kurang lebih satu mingguan baru jadi. Ini dari Yasin ya. Nah, ini Ndoritnya dari Yasin. Mintanya yang super katanya. Dan ini ada juga cap Arabnya. Tinggu ramban bisa, buat ramban, buat kerja juga bisa. Untuk pakcong, gajahan, odotan juga masuk semua. Pokoknya buat bawaan juga ke ladang, kebunan juga bagus banget. Yang super ya. Ini dari baja isian atau baja selap. Bukan baja per. Kita mau coba buat tes tebang-tebang ini dulu. Tebon jagung. Nah, ini belum saya asah ya. Masih bawaan. Untuk kualitas baja sangat bagus. Untuk perbandingan besar, saudara-saudara bisa lihat sendiri seperti ini. Untuk tebal 4 mili menipis ke ujung. Dia enak. Kita tes. Nah. Aduh. Ini belum biasa sih, Mas. Soalnya masih kaku-kaku begini. Sangat aman. Untuk kayu, bambu juga bisa. Adanya dari batang singkong. Karena di pesawahan jadinya nggak ada kayu, kita tes buat batang singkong. Nah, untuk pengetesan cukup lah. Nggak bisa lama-lama lur, ngetesnya lur. Airnya bagus banget dan gagangnya minta bebutan dari kayu jati seperti ini modelnya. Untuk teman-teman yang berminat dengan Ndoritnya, bendo dan arit, bisa japri, ada di deskripsi. Nah, seperti ini penampakannya. Aritnya saja sudah sangat tajam, apalagi Ndoritnya. Insya Allah puas.